Diamku bukan berarti lemah. Ku hanya menunggu waktu yang tepat untuk melepasmu dari hidupku. Jika cinta kau anggap mainan, hubungan takkan menjadi indah. Maka lebih baik sudahi saja. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini dan masih ditemenin sama Raya Dapat di sini. Hari ini spesial Onyo lagi nih, masih dari Yogyakarta sama Onyo. Petra Putra Onsu ya. Kali ini kita akan ngereaksiin Onyo nyanyiin lagu Aku yang selalu salah. Disalahkan aku yang selalu salah. Asik. Aduh. Ini termasuk lagu yang cukup sering dinyanyiin sama Onyo sih. Sekali. Dan lagu ini melo-melo gimana? Melo-melo dan Onyo banget. Onyo. Udahlah, langsung aja lah ya tontonin yuk. Ah. Petra Putra Onsu, aku yang selalu salah. Cukup juga ya. Iya. Aku mau nyanyi lagu Ku yang selalu salah. Let's go. Ya lo sumpah histeris banget kalian yang di Jogja, luar biasa. Aku yang selalu kesalahkan. Aduh. Di setiap pertengkaran kita. Aduh. Aduh, enak banget. Aku yang beningnya, lembutnya suara Onyo berasa banget di sini. Mencoba bertahan, kita enak tuh. Tadi enak tuh. Iya. Aduh, paling gimana sih tadi gue lupa lagi. Pokoknya itulah ya. Aku suka banget sumpah. Oh itu kipas anginnya. Kenapa kipas angin? Yang nonton story-nya Onyo pasti tahu ya kipas angin itu ya. Hmm. Jadi ada WXB yang kasih kipas angin itu ke Onyo dan Onyo lupa ngebaliin. Wah. Akhirnya Onyo minta kipas angin. Kalau gue sih nggak apa-apa, ikhlas bawa aja yang bawa. Onyo, aku lupa ngebaliin kipas anginnya. Onyo apa yang ngomong kayak gitu tuh di story. Yang kipasnya dibawa ada nggak di sini? Coba komen aku. Yuk, yang kipasnya komen yuk. Aduh, kau. Jujurly ya. Itu part itu selalu ya penekarannya enak banget dan jujurly aku ngeliat di sini Onyo benar-benar bening banget suaranya kayak lagi lip sync, guys. Kan berarti lemah, ku hanya menunggu waktu yang tepat untuk melepasmu dari hidupku. Kalau aku ngerasa suara Onyo makin matang sekarang. Iya, benar banget. Benar matangnya beda sama bulanan kemarin aja beda. Ya, ini lebih matang lagi. Jika cinta anggap mainan. Oh, hey. Sempet-sempetnya. Sempet-sempetnya kasih pernyataan di bagian situ ya. Enak banget sumpah. Ini lebih nonjok rasanya. Yes, dan improve-nya I love it. Kau
Yes, 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 yes. Sumpah sebening itu dan selembut itu dan rasanya Nggak semua orang dikasih kelebihan suara yang bening. Betul banget. Ini suara Onyu. Betul lembut sekali. Enak, enak banget. Oh. Panjang. Wow. Kita dipanjangin di sini ya, yes, di part ini ya. Yes, yes. Tema mengapa? Kesalahan sedikit. Soalnya minus one. Ya. Kalau minus one kita nggak bisa mengganggu gugat ya, karena itu udah otomatis kecuali musik asli. Gitu. Dan ini memang agak susah sih ngambil momen barnya tepat itu kan yang pasnya itu susah. Memang agak susah sih. Kayak transpose kayak gini nih, tiba-tiba musik hilang kita harus nyanyi. Nah, betul. Kalau minus one itu susah banget. Kecuali live musik kita bisa komunikasi sama musiknya. Dan musik bisa ngikutin gitu. Kalau ini mau enggak mau kita yang harus ngikutin banget. Tapi untung dia aman ya, cepat gitu. Azik. Untungnya Onyo cepat kan adaptasinya tadi setelah tadi ada sedikit temponya agak lama. Pokoknya tuh cepat banget dia kembalinya kalau enggak cari celahnya untuk langsung gitu masuk. Perpindahannya dari chest voice ke falsetnya, I love it. Itu tuh susah banget loh. Oh, panjang ternyata masih. Oh my god. Oh, nice. Wow. Kalau aku di sana sih dengan suara Onyo mah gue gue enggak akan teriak, gue diem. Dia menikmati gitu ya, meresapi suaranya, meresapi, bener banget. Ini ya kan? Ini aja kita kalau kagak inget ada copyright ini kagak mau di stop ya kan, soalnya ini bener-bener suara Onyo sebening itu, selembut itu, merdu lebih tepatnya. Iya, lebih merdu sih suara Onyo tuh, memang ya enak di kuping kan? Dari dia kecil suaranya merdu dan sekarang udah makin matang suaranya ya. Tekniknya juga makin bagus pastinya. Ini kita masih lanjut lagi, masih banyak lagi video bakal kita reaksi. Mana lagi yang belum ya kan, bilang silakan di komen, ini belum, ini itu belum ya. Subscribe channel ini dulu ya, loncengnya jangan lupa untuk dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.